Halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Oke guys, jadi kali ini gue mau membahas pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu cara aktifin gandum ya. Yang gandum yang ada ini di sini kita bisa irigasi juga, di mana kita irigasinya menggunakan air kita ambil dari danau tersebut ya. Lalu kita dapat panenan padi dari hasil gandum ini. Nah, di sini ada khusus ya untuk persyaratannya, yaitu pusat kontrol kalian harus di level 5. Jadi levelnya gua ini udah level 7 naik ke level 8. Di sini kita masuk harus ke level 5. Setelah itu kalian lihat aja di bagian laboratorium ini, kalian harus lihat di bagian teliti. Lalu kalian lihat di bagian harapan baru, serta kalian geser aja kita lihat di bagian gandum ini. Nah, di gandum ini adalah persyaratannya di level 5 dan juga udah ini dibuka ya. Bagian laboratorium, bagian gandum ini kalian harus bukain dulu untuk membuka fitur, yaitu fitur gandum untuk bercocok tanam ya, bercocok tanam pada padi tersebut guys. Dan jangan lupa kasih pekerja yang cocok buat kalian. Kalau belum itu nanti bisa, kalau nggak salah kita harus aktifin juga beli kertas yang ada di sini ya. Itu semuanya kalian beli aja karena kelak bakalan dibutuhin yang ada di helikopter itu guys. Buat ini kalian ambil aja yang paling murah-murah, sekiranya murah ya, yaitu diskon-diskonan yang tertera dari restock yang waktu stay-nya. Kadang kan gonta-ganti terus soalnya gitu. Oke lah, mungkin sedikit banget informasinya dan juga untuk videonya pendek-pendek juga karena ini sebatas guide satu persatu ya di Last Fortress ini. Jadi kalian bisa cek playlist-playlist yang kalian cari atau ya kalian tuju, karena mau niatnya untuk satu persatu, berfokus ke satu persatu, jadi biar nggak keskip-skip dalam videonya. Oke, okay? So, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia tentang gandum padi irigasi. See you next time and bye-bye.